Res? Spati. Nomornya? 22. Pembalap apa lu? Apa aja. Apa aja? Pembalap borongan. Kita lagi siap-siap dulu ya guys. Motornya, motor minjem dari Green Garage.
kurang nambah sedikit. Itu Mas Eki. Cuma ngeliat nggak dia lagi ngobrol. Oke. Hari ini bersama Dimas Eki. Halo. Bersama aku juga dong. Bersama Kodok. Nah, iya. Sama Mbok. Mbok, Mbok kopi udah. Yang belakang ntar aja. Kita tanya dulu sama Dimas. Dimas, gimana Mas? Rasa-rasanya jadi balapan moto tuh di moto tuh. Rasanya belum mulai sih, jadi belum tahu. Kemarin-kemarin gimana latihan di sana? Banyak positifnya sih, tapi nanti kan Februari ada tes lagi, jadi kita lihat aja nanti di tes Februari. Kita lihat tes di Februari besok. Jadi di Indonesia dia hari ini terakhir, besok dia mau terbang. Hari apa lu terbang? 30 tanggal 30. Dan ini dia lagi latihan supermoto. Nah, tuh motornya Honda CRF 4,5. Umur 20, ganteng kan? Nah, kenapa lu latihan supermoto? Agar kenapa? Lebih kerasa counter steeringnya sih kan, karena di moto tuh hard braking. Terus banyak slide juga, kita juga ngerti gimana harus kontrol motor di track. Plus di lebih terasa sih kalau kita latihan di track kecil dibanding kita latihan di track besar sih. Terus maintenance-nya motornya lebih simpel. Lebih teknikal di track kecil dan melatih endurance gitu ya. Lincah nikung. Jangan nikung temen ya, nikung cewek orang aja. Oke, terima kasih Dimas Eki atas informasinya. Semoga sukses terus di tahun 2019. Semangat. Doain saya support terus. Semoga bisa ngibarin bendera Indonesia di GP nanti. Bisa improve terus, bisa bagus di setiap race-nya. Dan amin. Kita tahu kita akan berusaha keras. Amin. Untuk dapat terbaik, yaitu kita tahu pengen podium, tapi di MotoGP persaingan sangat keras. Maka dari itu saya mohon doanya dari teman-teman semua supaya saya bisa menggapai semua itu buat nama Indonesia juga. Amin guys, lu harus doain. Ini membawa nama harum Indonesia. Pokoknya dia sangat berusaha semaksimal mungkin. Gua tanya dia mau bikin vlog gak? Gak mau ah, gua mau fokus balap aja udah, latihan tuh. Nengah, lu makanya jangan pada pencitraan. Ini atlet motor tuh udah dari Indonesia. Nah kan, jadi kalian harus bangga, harus mendoakan, support terus. Nengah, agar Dimas Eki menjadi juara. Dan kita pun juga bangga. Oke guys, kita mau istirahat dulu, abis itu latihan lagi. Ya.
kamera udah. Bro guys, seru banget. Gak terlalu capek kayak di tanah. Atau enggak? Sorry bos, ya. Gue udah mulai enak kayaknya nih. Dan buat Aing kamu apain? Ya hari ini cukup sekian latihannya karena hujan. Sekarang jam 2. Hujannya awet tuh bro, awet kan. Bokar juga lagi pada latihan, ya pending. Depan lagi, tapi nggak ada Dimas. Kita nggak apa-apa, kita aja yang main. Depan, akhirnya Selasa. Oh Selasa, ya. Selasa ada Dimas. Dimas berangkat ke Eropanya tanggal 30. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa ini bos Dream Garage. Gue minjem motor dia ini, motornya banyak kan ado, cara puluh ya kan, ya thank you ya guys, jangan lupa subscribe channel gue ya kan, sama follow Instagramnya Dream Garage. Nah